Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Sinta Dewi Niarti dalam acara Bincang Beranda. Pemirsa, Facebook kini menjadi media sosial yang luar biasa, menjangkau begitu banyak segmen masyarakat dan juga berbagai bidang. Termasuk bidang sosial, kini kegiatan sosial masyarakat bisa dimulai dari Facebook. Kini kami kedatangan tamu yang luar biasa, banyak ini, dari komunitas ACC, yaitu Aku Cinta Cianjur. Seperti apa komunitasnya, ini bergerak di bidang sosial, mari kita obrolan bersama-sama dengan mereka. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Nah, Kang semua ini, aduh luar biasa nih, sudah alhamdulillah bisa hadir di sini. Berlima dari komunitas ACC. Ya, aku ACC cinta. Atau ACC, Wacik? ACC, ACC, ACC boleh, boleh ya, boleh apa aja ya. Aku Cinta Cianjur, ini luar biasa nih. Aku Cinta Cianjur, udah kecintaan Cianjurnya kelihatan banget. Apa sih sebenarnya, boleh cerita sedikit? Sebentar, belum kenalan ini dengan Kang? Kang Awan, kalau di Facebook saya dipanggil Kang Awan, kalau nama asli Wawan Suhendi. Wawan Suhendi, ya, Kang Wawan Suhendi dengan... Kalau saya Kang Asep Jamal. Kang Asep Jamal. Kalau di Facebooknya Aang Sruders lah. Agak-agak gimana gitu. Kang? Sanekala. Sanekala. Kalau di Facebook mungkin Sanekala. Kalau nama asli Henry. Kang Henry, yang belakang? Yugi Ginanjar. Kang Yugi, kemudian? Dindin Samsudin. Kang Dindin. Oke, ini Kang Wani, boleh cerita sedikit tentang ACC itu apa? Komunitas Aku Cinta Cianjur ini bergerak di bidang sosial dan membernya alhamdulillah sudah 18.000 dan kami berjalan di bakti sosial ini sekitar 1 tahun setengah. 18.000 member Facebook. Member Facebook. Kalau dulu sih mungkin awalnya bukan ACC, ada salah satu grup Cianjur. Waktu itu saya mulai berkecimpung di dunia sosial, saya hanya menjual stiker. Waktu itu awalnya. Saya menjual stiker dan waktu dalam perjalanan 2 minggu itu saya sudah mengumpulkan dana sekitar 1 juta dan sesudah itu barulah kita memulai aktivitas bakti sosial bagi-bagi sembako. Oh, jadi memang komunitas ini khusus untuk aksi sosial gitu ya, ke masyarakat sosial, ya? Iya, ke masyarakat yang bukan membutuhkan. Bukan grup-grup apa gitu kan, kadang-kadang komunitas-komunitas, kalau apalagi nih masih milenial ini motor segala macam, bukan ini ya? Bukan. Khusus memang aksi sosial ke masyarakatan gitu ya? Dan yang masuk pun kami tidak pilih-pilih, mau siapapun mereka yang mempunyai hati nurani untuk berbakti sosial, ya kita terima semuanya. Dan membernya lewat Facebook tadi ya, sehingga bisa menjangkau banyak. Nah itu tadi awalnya dari Facebook, Kang Wan jualan stiker, itu memang sengaja untuk aksi sosial awalnya juga? Awalnya untuk aksi sosial dan selama 2 minggu itu kita memposting di Facebook, terus kita adakan silaturahmi dan kita mengadakan juga base camp waktu itu, dan kita langsung bersilaturahmi dan langsung berbakti sosial untuk sudah terkumpul 1 juta itu ya. Cuman kalau sistem untuk di grup sendiri itu saya kan berpikirnya aksi sosial ini tidak hanya 1 kali dan kita harus seterusnya mengembangkan sosial ini. Jadi ketika sudah terkumpul, kita kumpulkan anak-anak, lalu kita jual atribut-atribut, udah terkumpul dana, baru kita salurkan, dana itu, dana tersebut. Berarti dari awalnya di Kang Wawan, terus kemudian bisa jadi banyak, itu gimana tuh? Bisa sampai 18.000 itu? Ya mungkin karena di komunitas Facebook banyak ketertarikan dari orang-orang itu, karena setelah kita mengadakan aksi sosial, banyak yang nge-share. Dari situlah mungkin banyak ketertarikan ke grup kami, seperti itu. Mungkin. Membernya dari Cianjur aja? Enggak, ada yang dari Sukabumi, Sumedang, Subang, Cirebon. Ada yang luar negeri bahkan? Orang Indonesia atau? Orang Indonesia yang luar negeri gitu ya? Ya, kami menerapkan sistem per area. Jadi kalau misalkan ada orang Cianjur yang kerjanya di Emirat Arab, kita bikin grup, digrupkan, lalu mereka bisa bersilaturahmi. Di grup di sana, di luar negeri. Maksudnya sana. Di grup WA? Atau iya, di grup WA. Dan ketemunya awalnya... Jadi bisa kopdar gitu ya mereka ya? Iya, betul. Jadi makin nambah kenalan, nambah silaturahim ya? Iya.
Dan mungkin kalau di komunitas Facebook itu tidak dipungkiri ya, banyak orang, tentunya banyak pemikiran dan banyak juga apa namanya sifat-sifat yang berbeda-beda. Betul, betul. Kenapa di ACC fokus ke bakti sosial dan mungkin dari segi postingan pun lebih apa ya, lebih rapi. Sedangkan kan kalau di daerah Sunda itu ibaratnya kebanyakan orang yang suka bercanda atau kayak gimana. Makanya kita membentuk komunitas baru, grup Facebook baru, yaitu namanya grup Noewel Arebel. Beliau yang pemegangnya. Noewel Arebel itu kayaknya ada tulisannya. Betul. Noewel Arebel dan Noewel Arebel. Ya. Silakan mungkin bisa dijelaskan Kang Sanekala. Kang Sanekala. Namanya antik nih, unik ya. Iya, betul. Ya, kayak orangnya. Puitis sebenarnya namanya. Puitis, serem kok. Oh gitu ya, artinya jadi, serem gitu ya. Ya jadi apa nih Noewel Arebel? Noewel Arebel itu awal mula pembentukannya itu sekitar tahun 2012 ya. 2018. Ya, 2018. Tanggal 18 Februari. Tanpa sengaja, mungkin bukan disengaja ya, bikinnya juga cuma iseng-iseng bu tadinya. Cuma kita resep hahihi gitu kan di Facebook mungkin ya, cuman banyak member yang gabung kesini-kirinya. Awalnya kita nggak punya tujuan loh, saya bikin grup ini gitu ya, grup Facebook ini nggak ada tujuan mau ke arah mana, cuma fokus ke hahihi gitu kan, bercanda. Ya bercanda sambil istirahat di rumah, mungkin pulang kerja main Facebook hahihi semua gitu aja. Cuma alhamdulillah kesini-kesininya, meskipun dari awalnya saya sudah kenal sama beliau, sama Kang Awan bahwa juga bahkan sebelum terbentuknya Noebel Arebel, ACC itu belum terbentuk ya. Nah tapi saya udah kenal di komunitas yang awalnya gitu. Nah disitulah mulai pendekatan dan beliau menyarankan untuk lebih tertata, untuk lebih rapih gitu kan di dalam komunitas Facebooknya, Facebook saya yang saya ya. Ya alhamdulillah sedikit-sedikit kita mulai saring, mulai dari postingan yang dulu kan postingan acak-acakan gak? Iya biasa kalau di Facebook kan, kalau anggotanya banyak lah segala yang jualan, yang video apa segala macam gitu ya. Yang udah parah lagi, yang udah politik sama postingan porno gitu, nah, kan udah parah ya, betul. Kan, gitu. Atau termasuk misalnya postingan video kecelakaan yang parah-parah gitu, yang mengerikan gitu kan. Dari situ mungkin saya juga banyak evaluasi ya, atau mungkin banyak saran-saran dari beliau. Alhamdulillah sedikit-sedikit mulai saya saring, dari mulai postingan-postingan dan komentar-komentar, tapi tetap dalam konteks humor gitu kan. Atau intinya kita untuk senang-senang lah gitu kan. Tapi yang baik lah yang ya, baik, ya. Yang tertata lah ya, istilahnya betul. Gitu. Alhamdulillah ya, mungkin berkat inspirasi dari ACC juga kita bikin Facebook tuh, meskipun sekarang udah tersaring nih, tapi kita pengen lebih bermanfaat lagi buat orang banyak seperti apa gitu kan. Gak hanya guyon-guyon aja gitu ya. Cuma guyon hahahi aja gitu kan. Kita berkaca dari ACC mungkin gitu kan, ACC berbakti sosial seperti itu, seperti ini ya. Alhamdulillah dari hasil penjualan kaos juga kita mulai produksi kaos, mulai bikin stiker seperti gantungan kunci seperti ini. Yang hasilnya ya itu tadi 100% untuk disumbangkan. Berarti ini komunitas Noewel Arebel berbeda sama ACC atau sama. Satu keluarga, cuman mungkin lebih kayak gini Bu ya. Kalau waktu demi waktu kita mengadakan bakti sosial yang lebih besar. Kalau waktu dulu kita berbakti sosial door to door, memberikan sumbangan sembako kepada syarakat. Satu rumah mungkin. Satu rumah. Kalau dulu. Nah kalau sekarang mencakupnya lebih. Kemarin juga kita mengadakan event kayak Gebiar ACC, itu ada santunan 117 anak yatim, hitanan masa, sama bagi-bagi sembako. Dan mungkin kita tidak mau melupakan pas waktu ACC kecil dulu ya. Makanya sok Noebel Arebel lanjutkan pas waktu dulu ACC kecil. Intinya ayo maksud dari hati kecil gitu kan. Maksud dari hal yang terkecil dulu. Soalnya kan ACC juga enggak bisa langsung sekarang apa kayak bedah rumah atau bedah madrasah. Mungkin lebih tepatnya bukan bedah rumah ya, pembangunan rumah dan pembangunan madrasah. Mungkin lebih tepatnya itu. Makanya kita sarankan grup Noebel Arebel ini berbakti sosial untuk bagi-bagi sembako door to door gitu. Mungkin seperti itu. Semacam bagi tugas loh. Tapi tetap kita sebagai keluarga. Berarti khusus gitu ya ini kalau yang Noebel Arebel baksosnya khusus? Baksosnya sebenarnya nggak dikhususkan Bu ya, baksosnya cuma kita lihat program dan lihat kemampuan kita. Dari kan dari awal lihat mungkin cuma bisa yang kita lakukan tuh dari hasil penjualan kaos,
ke door to door, kadang ke ya door to door-nya ke panti yatim yang kemarin kan ya, yang terakhir kemarin tuh ke 117 anak yatim yang di Cilaku. Mungkin door to door-nya ke rumah para jompo, nah, gitu kan. Oh, jadi dilanjutkan oleh Mebel Arebel ini. Gitu. Dan alhamdulillah sekarang kita lagi punya program Mebel Arebel itu untuk operasi anak yang terlahir tanpa lubang anus. Ini program ya. Program yang sedang dijalankan oleh Acita ya. Mebel Arebel. Oh, gitu. Ya. Jadi ini istilahnya ada dua komunitas ya, tapi memang bukan masih... bukan dua, tapi ada tiga. Oh, ada tiga. Ya, ada tiga. Dan satu lagi di kita kita bikin grup lagi untuk tentang agama, keagamaan. Jadi orang yang meng-share tentang agama itu bisa lebih di, fokus di grup seluruh lagi. Ya. Itu bentuknya fanpage berarti ya? Enggak, sama, grup Facebook. Facebook aja, ya, bukan Facebook. Halaman Facebook, bukan? Bukan. Oh, Facebook grup, aja biasa. Grup-grup ya, aja ya. Grup Facebook. Oh. Jadi siapapun berarti kalau yang suka guyon di sebelah sini, ya, tapi tetap ada bakti sosialnya. Ya, ya. Kalau, yang lebih serius di sini di tengah ya, di ACC, ya. Yang keagamaan ini di sini. Di sini. Bisa dijelaskan ya, cuma ya, kalau dari kan. Dilihat daripada segi nama itu emang tidak agamis bu ya, oh, Seludes ya. Obsarako gitu kan. Seludes. Nah, jadi ini obsarako. Kalau diceritakan, Obsarako. 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 Ini apa tuh artinya tuh? Sarila baringabako bu. Sila baringabako. Sila baringabako. Itu punya kias-kias tersendiri lagi. Tapi memang kreatif, justru kan sekarang kan apalagi generasi milenial ya nggak suka kalau disebut kajian taklim, asa bosan ya, dengernya gitu ya, nggak seru gitu ya, bahasanya yang lebih keren, gitu. Jadi biar lebih berminat gitu. Ya, justru dengan bahasa seperti itu ada baiknya dan secara tidak langsung itu otomatis ini kok namanya aneh cuma kajiannya ya? Ini nah itu Penasaran. Jadi terbentuknya grup ini juga unik bu, jadi uniknya itu kita grup serius ini baru kalau nggak salah 6 baru 7 bulan lah, masih balita gitu. Cuman kegiatan itu lebih kepada agamis. Nah, dan prinsipnya itu tetap sama, tidak melepaskan daripada bakti sosial. Cuman kita lebih kepada dititik beratkan, misalkan kita sweeping ke daerah-daerah madrasah yang pedalaman, kita sweeping lihat karpet dulu nih, gimana karpetnya layak atau enggak, nah kita bantu. Ya. Nah, jadi khususan dari sudut atau Quran-Quran atau seturun kepada para ustadz yang kurang mampu dan lain sebagainya. Lebih kepada hal-hal religius lah gitu. Oh, jadi gitu semua ya. Berbaur di sini. Ya, enaknya itu tasyakurnya itu berbaur di sini. Misalkan member-member daripada Ebel ACC tetap masuk tanya jawab di dalam. Kita main ke Ebel terus aja gitu, hangat hubungan gitu itu hangat. Iya. Tapi tetap satu format gitu, bakti sosial. Biasa, iya. Nah, itu. Ini kalau digabung total dari 3 komunitas ini berapa banyak? Ya, 20.000 lebih. Ada ya. Di ACC ini baru 18.000, kalau Nuebel ada 3.000, baru 3.000. Kalau di mungkin kalau di Selud masih ratusan. Ya, baru ratusan gitu. Nah, tadi kan semuanya kegiatan sosial nih. Betul. Sudah berapa banyak yang dibantu? Kalau ACC sendiri sih mungkin sekarang lebih dititik beratkan kepada pembangunan rumah ya Bu ya. Pembangunan rumah dan kita pembangunan rumah, pembangunan madrasah. Iya, dan mungkin dan sekarang sudah ada yang mempercayakan untuk pembangunan masjid. Tapi pembangunan rumah itu berarti dari nol. Iya, betul. Yeah. Jadi target bukan renov rumah ya. Bukan. Kalau renov rumah itu beda. Kalau pembangunan rumah beda lagi. Kita cari target yang emang benar-benar yang membutuhkan dan dilihat dari posisi rumahnya yang benar-benar udah tidak layak huni dengan persyaratan yang harus dilaksanakan. Maksudnya kalau misalkan emang layak apa layak untuk dibantu, akan tetapi mereka tinggal di tanah orang lain. Kita kan hidup di negara hukum. Betul. Kalau misalkan rumah mereka dibangun dan tanahnya milik orang lain, ditakutkan setelah nanti dibangun akan diambil alih sama yang punya tanah itu. Ya, dan rencana yang sudah kita bangun oleh kepengurusan di Cianjur ini kan ada 32 kecamatan. Kita menargetkan dalam 2 tahun ini seluruh 32 kecamatan yang ada di Cianjur minimal kebagian satu rumah yang kita bangun per kecamatan itu. Amin. Dan sekarang sudah 4 kecamatan yang sudah dikasih pembangunan rumah oleh tim ACC dan satu madrasah
Yang pertama Kecamatan Bojong Picung, yang kedua Kecamatan Karang Tengah, yang ketiga Kecamatan Cianjur, dan yang sekarang yang terakhir alhamdulillah baru beres nih Bu, baru beres bedah apa pembangunan rumah, pembangunan madrasah di Kecamatan Mande. Mm-hmm. Itu pembangunan rumah kalau boleh tahu berapa biayanya? Dari awal berarti kan ya? Iya, dari awal kita kita cari apa namanya, cari barang yang mungkin masih layak terpakai atau yang sudah tidak layak dipakai. Misal kayak genteng, kalau misalkan layak untuk dipakai ya kita masih pakai. Cuman kalau keseluruhan yang kita bangun itu dari rumah panggung semuanya dipermanenkan. Iya, iya. Ya. Kurang lebih berapa rata-rata biayanya satu rumah? Mungkin sekitar 30 sampai 35 jutaan. Lumayan besar berarti ya, 30 sampai 35, dan itu dari semua dari donatur dan dari penjualan ya. Dan atribut-atribut ini seperti ya, yang coba saya tunjukkan nih atribut. Ya, ini untuk atribut ACC. Ya, ini atribut ACC. Jadi dari hasil penjualan ini, ya. Labanya berarti mungkin ya? Iya, labanya. Laba. Ya. Ini grup Selut, grup beliau, dan ini grup Nuebel Arebel. Ya. Gitu ya. Ini. Termasuk ada ini ya, segala ya. Ada mug, ada gantungan stiker, kunci, ada softcase, ada stiker dan lain-lain gitu. Berarti produksinya juga banyak dong ya? Sebenarnya gini sih Bu, kita tidak seluruhnya mengandalkan penjualan atribut ya. Kita cuma membuka wadah untuk mau bersedekah. Bersedekah. Intinya ya, siapapun itu yang mau bersedekah silahkan kita buka wadah dan kita akan menyalurkan. Ya, istilahnya dengan sedikit pun kita sudah bisa bersedekah. Betul, ya. Jangan berpikir harus besar dulu gitu ya, bersedekah ya. Ya. Betul. Banyak juga donatur-donatur yang mungkin yang membantu ya, yang sudah yang membantu ke grup kami gitu kan. Kayak yang di luar negeri, kita kan banyak yang orang Cianjur yang kerja sana, di luar negeri ya. Ya. Ada Korea, Jepang, Saudi ya. Sampai kalau dilihat dari list Facebook itu mungkin ada hampir 20 negara yang gabung di grup Aku Cinta Cianjur, dan alhamdulillah sampai sekarang pun kalau misalkan kita mengadakan bakti sosial, dan kami tidak mewajibkan kepada member untuk apa namanya ada iuran, kita tidak mewajibkan, cuman kalau misalkan ada yang mau membantu atau ikut berpartisipasi silahkan, kami terbuka untuk umum gitu. Ya, cuman jadi, kebanyakan ya gitu di luar negeri atau pengusaha-pengusaha yang ini yang ikut bantu ya, donatur, ikut ya. Bantu, ya. Nah, tadi Pak bakti sosialnya sekarang fokus ke pembangunan-pembangunan ya. Kalau sebelumnya ke Kalau sebelumnya sih ya gitu, santunan ya? Anak yatim, dan sekarang diteruskan oleh Selun. Dan bagi-bagi sembako, dan sekarang diteruskan oleh Nuebea. Jadi kita bagi-bagi tugas supaya adanya komunitas kami, adanya grup kita masing-masing itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Seperti itu mungkin. Tadi yang terakhir 170 berapa santunan yatim? 117 ya. Santunan. Dan untuk sekarang kami akan mengadakan event yang ketiga. Event Aku Cinta Cianjur Gebiar Muharram, kita mau mengambil tema santunan 300 anak yatim, khitanan massal, dan lomba kreasi islami untuk tahun 2020 ya, targetnya 2020 ya. Itu gimana apa reaksi orang yang tadi sampai dibangunkan rumah itu? Saya mah gak ngebayangin gitu ya, tadinya punya rumah mungkin gitu. Kan bisa diceritakan reaksi orang-orang yang sudah dibangunkan rumah, mungkin Kang Sanekala juga semuanya juga terlibat Bu dalam kegiatan kami, termasuk beliau-beliau ini yang memang luar biasa hebat gitu. Alhamdulillah Bu, ya mungkin tidak jauh seperti balik ke kita Bu ya, kalau misalkan respon mereka yang dikasih pembedahan rumah, pembangunan rumah pasti sangat senang mungkin Bu ya. Bahkan ya, bukan hanya si pihak keluarganya aja, bahkan sampai warga ya, masyarakat setempat juga ikut bersyukur terlihatnya mereka sangat bersyukur tuh dalam pembangunannya ya. Kemarin kan hampir di setiap pembangunan bedah rumah masyarakat itu ikut membantu secara gotong royong. Iya, jadi pembangunan itu melibatkan masyarakat juga ya, betul. Pembangunan ya. Karena kan di sini lebih ke dananya ya, barang-barang penyediaan. Kalau untuk masalah pendanaan sih mungkin kita tidak meminta kepada warga masyarakat yang kemarin
misalkan di sini nih ada bedah rumah. Nah di masyarakat itu kita tidak mau mewajibkan untuk memberikan santunan atau gimana. Yang penting mereka udah merasa bersyukur dan mau membantu pun itu udah luar biasa bagi kami. Ya. Minimal ikut kerjasama lah. Nah ya, itu sudah bersyukur banget. Gitu. Tapi nggak di setiap pembangunan bedah rumah. Respon masyarakatnya bagus enggak juga. Beda-beda juga ya. Tapi yang penting kita bantu ya, terserah. Kadang terserah responnya bagaimana ya. Awal-awal respon aktif, sana-sananya mengenai. Akang-akang semua ini masing-masing nih mau saya tanya, punya pekerjaan pribadi masing-masing? Ada. Di luar produksi komunitas, kaos, ya. Di luar komunitas. Ya, betul. Masing-masing punya. Kalau Kang? Saya alhamdulillah belajar wira swasta lah sama orang tua. Di bidang material. Material. Kawan? Kalau saya udah 9 tahun di dunia optik kacamata. Punya optik? Iya, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Kang? Sane? Serabutan mungkin. Alhamdulillah kalau misalkan ada kerjaan ya tapi sekarang alhamdulillah beliau terus ada kerjaan batahnya kerja. Ya. Jadi banyak beranggapan kan kita berdiri di komunitas bakti sosial ini banyak beranggapan kita tuh difasilitasi oleh komunitas. Iya, makanya itu saya mau tanya gitu karena kan ini hasil penjualannya 100% buat bakso gitu ya. Fix benar-benar ini 100% buat bakti sosial. Enggak ada sepeser pun untuk kepribadian admin gitu atau ya. Misalkan itu enggak ada. Kalau yang fix. Kang Dindin, produksi roti ya. Kang ini sekarang Yoptik. Yoptik. Iya. Artinya tadi memang ada sudah untuk yang dapur alhamdulillah gitu ya. Dan ini benar-benar membaktikan diri untuk masyarakat banyak Cianjur khususnya. Betul. Nah, ini ada harapan nggak ke depan untuk komunitas sendiri atau untuk masyarakat? Betul. Alhamdulillah untuk sekarang Aku Cita Cianjur sudah menjadi yayasan. Cita-cita kami, harapan kedepannya kita mau mempunyai yayasan anak yatim dan kita mempunyai sekolah yang semuanya total kita gratiskan. Untuk harapannya mungkin seperti itu dulu Bu, mudah-mudahan Allah meridhoi. Amin. Insya Allah, kalau kebaikan pasti ada aja jalannya gitu ya. Dan tadi terus dijalin apalagi dengan komunitas yang lain-lain dengan masyarakat memang luar biasa ya dengan Facebook satu kebaikan yang bisa kita ambil dari situ. Betul, ya dengan adanya media sosial bisa kita memperluas jaringan mempermudah pekerjaan khususnya di komunitas apalagi sosial. Kan di kita kan nggak tahu personal-personal apalagi ribuan ya Bu ya personal-personal yang mungkin dekat dengan kami pun kita baru tahu nih kondisi yang sesungguhnya bagaimana mereka ya karena saking banyaknya ribuan kan nggak mungkin jadi kan, tahu satu-satu ya betul setelah kedekatan itu terjalin mungkin ini kondisinya seperti ini kondisi seperti ini. Kenapa kita mempunyai harapan untuk punya ini itu supaya kita juga tidak hanya membantu orang lain tapi kita membantu orang-orang yang ada di sekitar kita sendiri mungkin ya mungkin seperti itu lebih enak jadi intinya nanti kedepannya mungkin lebih adil gitu Bu ya. Ngomong-ngomong saya belum nanya pengurusnya berapa nih total kalau lebih yang selalu intens mengelola kalau untuk sekarang sih kan kemarin-kemarin emang ganti-ganti personil terus karena kita nggak ada yang menikah ada juga yang sibuk dengan pekerjaannya siklusnya ganti-ganti gitu Bu. Kalau sekarang sih alhamdulillah sudah menjadi yayasan baru bulan kemarin kita baru mengangkat yang wajibnya aja dulu Bu kayak struktur wajibnya wakil ketua sekretaris bendahara penasehat dan pembina mungkin seperti itu dulu tapi kita mau mengangkat semua anak-anak yang emang memperjuangkan komunitas ini dari nol kita akan mengangkat semuanya dan kita harus profesional gitu intinya seperti itu. Iya ini luar biasa sangat inspiratif betul, semuanya. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depan semakin maju. Amin. Dan amin. Kalau mau ikutan langsung aja boleh. Masuk ke Facebook. Grup aja gabung. ACC tadi ya. ACC Aku Cinta Cianjur ya. Silakan. Yang profilnya itu Bedah Madrasah.
yang apa? Profilnya Bedah Madrasah, ya. Ada tulisan Bedah Madrasah. Ya. Hatur nuhun akan semua yang di ACC, Rebel Arebel dan Seludes. Saya agak susah loh. Unik juga namanya, hatur nuhun. Insyaallah jangan bosan untuk dibincang beranda nanti kapan-kapan ngobrol lagi. Allah. Pemirsa, demikian bincang beranda kali ini. Kita akan bertemu dengan bincang beranda pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.